sama, bekerja sama, nggak mungkin dong. Luar biasa ya, sekarang Putri Aryani akan joining dengan Prestige Corp. Pak Rudy, gimana perasaannya hari ini di acara press conference? Oh iya, saya senang sekali karena hari ini kebetulan ada Bapak dan Ibunya Putri juga, tentunya ada Putri dan ada keluarganya, ada adik-adiknya. Iya, lengkap ya. Nanti mungkin kita bisa palak adiknya untuk nyanyi karena suaranya ternyata bagus. Iya, enggak afdol kalau ada Putri tapi enggak nyanyi ya. Iya, betul. Alright. Tanpa berlama-lama, enggak cuma Pak Rudy yang mau aku undang, aku juga mau mengundang. The one and only Putri Aryani dan sang ayah tercinta Bapak Ismawan, silakan naik on stage. Mas, Mas, Ibu siapa ya? Dipindah aja, dipindah. Saya nggak tahu yang punya siapa. Dipindah ke bawah nggak apa-apa. Nggak tahu punya siapa soalnya. Oke, sorry ya Mas. Mas silakan di sini ya. Hai, untuk Putri. Hai Putri, how are you? Looking fresh today? Seru banget, seneng banget hari ini Putri lagi. Seger banget. Kita semua pasti udah tahu ya bagaimana sosok Putri ini sudah menggemparkan Amerika. Bahkan mungkin dunia lewat suara emasnya. Bahkan videonya tuh trending loh, satu dunia berhari-hari ya katanya Putri ya. Gak cuma bikin bangga keluarga tapi juga Indonesia. Sampai hari ini masih ada yang trending pokoknya. Trending terus Putri. Terus lah ya, gak cuma berhari-hari ya. Ada aja yang ditrendingin pokoknya. Ini yang trending sekarang Opera di Saleh. Iya. Apa trending tau viral di mana-mana. Nanti kita ngobrol ya sore ya, tentang apa sih? Gitu lah. Alright, sebelum viral di mana-mana nih Putri tuh katanya juga sering upload konten cover ya. Iya, itu dulu sebenarnya tuh cover itu Putri bikin latihan. Oh, latihan dan itu ya? Iya di upload untuk Putri tahu oh this is my progress kita gitu, dari awal sampai sekarang jadi ada progressnya jadi semacam galeri gitu. Karena kebetulan aku nih juga nontonin Putri sebelum Amerika itu cover aja begitu bagus ya. Wow, oke nih aku mau nanya Putri kan bentar lagi akan launching channel, gimana tuh persiapan khususnya untuk launching ini digital? Persiapannya pasti kita udah nyiapin program-program ini. Banyak program-program baru. Program-program. Pokoknya Putri ini sangat kreatif dan sangat ingin maju. Jadinya bakalan banyak program-program baru yang nanti akan saya jelaskan juga. Pokoknya bakalan top-top deh. Alright, hari ini kita akan semua di sini akan menjadi saksi dari wajah baru dan rebranding dari kerjasama antara Pak Rudy dan Putri Aryani ya. Boleh dong kita tepuk tangannya. Nah sekarang kita akan masuk ke puncak acara dari press conference hari ini, yaitu peluncuran logo baru channel Putri Aryani. Untuk Pak Rudy dan Pak Ismawan dan Putri boleh di sini. Dan kita akan countdown bersama-sama ya. Akan countdown bareng-bareng ya peluncuran logo barunya channel Putri Aryani nih. Gimana udah siap kita countdown bareng? In 3, 2, 1. Boleh kita tepuk tangannya dong teman-teman media. Jadi ini dia logo baru untuk channel Putri Aryani. Pink itu adalah love, ya, dan cheerful, kebahagiaan, sesuai dengan personality-nya Putri yang selalu happy, and I love pink. Nah, meskipun aku nggak tahu sebenarnya pink itu apa, Putri yang tahu pink itu happy, cerah, gitu, brightness, and love. Ya. Dark jokes. Putri emang sengaja. Nggak, gini, karena waktu setiap Putri apa itu hafalannya kalau foto gini kan.
love. Jadi udah sekarang love aja semuanya. Jadi pink itu represents love. Iya. Full of love. Alright, kita ada sesi potong tumpeng nih. Oke, sesi potong tumpeng. Kita langsung aja nih. Tadi katanya Putri lapar ya. Tapi enggak sih. Tapi aku enggak kenal di atasnya. Iya, nanti kan harus dihabisin. Oke, selanjutnya kita akan melakukan sesi potong tumpeng sebagai wujud rasa syukur dari lahirnya kerjasama antara Haruni dengan Putri Ariani. Untuk Putri dan sang ayah boleh kembali dipersilakan duduk. Boleh dibawa aja tumpengnya. Siapa tahu mau cengil dulu kan. Nah, tapi Pak Rudi tetap sama saya di sini. Oke. Tapi karena saya masih tenang, Pak. Pertanyaannya masih banyak banget, Pak ya. Oke. Oke. Okay. Pasti banyak nih yang penasaran dan bertanya-tanya, kenapa sih Pak Rudi itu mewujudkan kerja sama ini? Oke, okay, saya langsung. Saya langsung jelaskan semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya. Salam kebajikan, salam sukses untuk kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan tentunya terima kasih, selamat datang pada teman-teman wartawan di sini. Terima kasih juga tentunya kepada Putri, keluarga Putri, Bapak Ibu Putri dan rekan-rekan semua. Jadi yang udah hadir di tempat ini pada hari ini sekarang. Hari ini saya mewakili Precise Corp sebagai sebuah holding company yang aktif berinvestasi pada rangkaian industri yang berbeda. Nah, kali ini kami ingin menyampaikan sebuah kabar gembira. Baik yang akan terjadi sekarang, itu khususnya untuk penggemar Putri Ariani yang tersebar di seluruh dunia. Sebelum saya masuk lebih jauh, pada kesempatan kali ini saya juga ingin mungkin menyampaikan sedikit klarifikasi nih. Karena kan lagi heboh, lagi ramai di media mengenai rumah Putri. Jadi saya sebenarnya udah sempat ketik juga di Instagram bahwa Putri itu tidak pernah minta rumah dan rumah itu bukan pemberian untuk Putri. Karena Putri ini adalah wanita Indonesia dengan jiwa pejuang. Mau semuanya dicapai karena kerja keras dan kemampuannya, bukan karena meminta. Saya memfasilitasi Putri supaya bisa fokus latihan menjelang konser Wanita Hebat 14 Juli mendatang. Semoga kita semua, termasuk saya, dapat banyak belajar dari Putri agar mempunyai jiwa pejuang, bukan jiwa meminta. Karena Indonesia sejatinya orang-orangnya adalah pejuang sejati. Nah, kita masuk mengutip, ini saya ingin mengutip sedikit kata proklamator kita. Cie. Beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncang dunia. Ternyata di sini kelihatan hanya dengan seorang wanita Indonesia, pemuda Indonesia, dunia sudah terguncang karena Putri Ariani. Jadi ini suatu hal yang luar biasa.
karena penampilan Putri Aryani di America's Got Talent pada bulan lalu itu membuat seluruh dunia tahu akan Indonesia dan mengagumi Indonesia. Bukan hanya sekedar lolos, Putri bahkan mendapatkan golden buzzer dari Simon Cowell. Hingga saat ini, Putri Aryani masuk ke dalam top 9 popular video di YouTube America's Got Talent. The most popular video di YouTube America's Got Talent. Padahal baru 1 bulan, sudah 44 jutaan view dan itu most popular nomor 9. Berkat prestasi Putri di dunia tarik suara, Putri Aryani mendapatkan dukungan dari kalangan, seluruh kalangan di Indonesia. Kalangan selebriti, ada petinggi negara, karena Putri telah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Putri berhasil menarik atensi masyarakat di berbagai belahan dunia, hingga videonya menjadi trending YouTube lebih dari 30 negara di dunia. Nah, melihat potensi dari anak muda ini sungguh luar biasa. Kami dari Prestige Corp memutuskan untuk berinvestasi pada platform digital Putri Aryani. Ini pun tentunya balik lagi, ketika kita mau melakukan suatu investasi atau bergabung atau bisa bekerja sama, itu tentunya tergantung dari calon partnernya nih. Pada saat ini bukan masalah apa-apa lagi, tapi masalahnya apakah calon partner kita mau kita bergabung, mau gak kita bisa memberikan added value atau tidak. Saya berterima kasih sekali pada Putri, papanya Putri, ibunya Putri, untuk kita dari Prestige bisa bergabung di dalam perusahaan digital Putri Aryani. Semoga Prestige